Unboxing hampers dandang cek. Ini tuh hampers anti mainstream tahun ini dari Bakso Urat Juara. Hampers dandang ya, tapi ini bukan dandangnya aja. Di dalam dandang ini ada 10 porsi bakso urat juara, tergantung ya hampersnya yang porsi berapa. Kalau yang ini 250.000 isinya untuk 10 porsi. Ada juga ON 350.000 untuk sekitar 18 atau 20 porsi. Bisa langsung kalian cek aja di Instagramnya Bakso Urat Juara ya. Kayaknya ini tuh cocok kali kan, kayak untuk open house kita nanti pas lebaran. Kalian tahu kan betapa susahnya cari makanan pas lebaran, apalagi kayak bakso ya kan. Nah memang udah betul kali lah Bakso Urat Juara ini ngeluarkan hampers anti mainstream dan sangat bermanfaat untuk kita di hari lebaran. Buat kalian yang mau order atau mau tahu apa aja infonya, langsung aja DM Instagramnya Bakso Urat Juara. Nah ini hampers dari Bakso Urat Juaranya udah Min Bos unboxing. Di dalam pancinya ini ada bumbu kuah baksonya, terus juga ada bakso kecil 1/4 ya, sekitar 29 butir. Ada bakso isi daging cincang mereka yang enak kali. Kalian kalau udah pernah coba Bakso Urat Juara, tau lah kayak mana enaknya bakso isi daging cincang orang yang selalu bikin ketagihan. Bakso kribo sekitar 8 atau sampai 9 butir atau 10 butir gitu. Dan ini ada tetelan daging dan lemak. Dan juga ada tulang sumsum biar kuahnya makin berkaldu. Sekarang tinggal kita masak aja nih. Langsung aja kita eksekusi. By the way, ini udah free ya sama panci dan centong sayurnya. Jadi kalian udah terima bersih, tinggal masak aja kan. Memang paten Bakso Urat Juara ini hampersnya ya. Apa nggak seneng kalau kayak gini ya kan. Mama-mama pun nggak ribet kalau open house mau masak apa. Masakkan aja Bakso Urat Juara ini. Udahlah, gak usah banyak cakap, langsung aja kita masak. Yang pertama, tuangkan air sebanyak 4 liter ke dalam dandang. Masukkan aja. Masukkan tulang sumsum. Terus kita masukkan tetelan. Udah kita masukkan bahan-bahan tadi ke panci, kita tunggu dulu mereka mendidih biar tanah, biar meresap, berkaldu selama lebih kurang 3 jam sesuai dengan tutorial masak yang ada di sini ya, Wak ya. Biar makin cepat dia meresap, kita tutup lah pakai tutupan pancinya. Biarkan selama 3 jam, ini jam 9, berarti nanti jam 12 lah dia tanak dan meresap berkaldu. Kayak mana hasil jadinya? Kita tunggu aja, nanti Min Bos kabarin lagi. Nah ini udah 3 jam direbus ya, udah keluar kaldunya. Nih kaldu-kaldunya udah pada keluar nih. Tinggal masukkan bakso aja kalau udah kayak gini, Wak. Mantap kali bau wanginya, weh. Wih. Nah, kalau udah menggelegak gini tinggal masukkan bakso-baksonya aja nih. Ada bakso besar, bakso kribo sama bakso kecil. Bakso kecilnya udah Min Bos buka, tinggal masukin aja. Oke. Habis itu kita masukkan yang bakso kribo. Bakso kribonya seberapa nih? 9 nih. Dan yang terakhir bakso ini. Bakso isi daging cincangnya ada 2 butir ya, dapatnya. Ini by the way harganya Rp250.000 untuk 10 porsi. Tanpa mie ya, ini bakso aja. Masukkan bakso besarnya. Bismillah. Mantap. Kita tunggu aja mendidih sedikit lagi. Aduh, udah bisa nih. Tak franchise Bakso Urat Juara depan deh Min Bos masaknya. Kita aduk-aduk biar baksonya tuh panas kan. Kita tunggu dia mendidih sedikit lagi. Baru kita apa? Kita makan beramai-ramai. Ini lemak-lemak itu, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah baksonya udah mateng. Dan ini udah di sisihin kayak gini di atas dandangnya dan siap disantap. Udah kayak tukang bakso aku lah. Bakso, bakso, bakso. Mari kita tere. Kalau rasanya, kalau yang pernah coba pasti udah tahu lah ya. Kayak mana enaknya rasa Bakso Urat Juara. Apalagi yang
bakso jumbo yang isi daging gitu. Wah, kuahnya wangi, ngaldu. Aduh, nggak sia-sia awak bersabar nunggu 3 jam. Mari kita makan bersama-sama. Tunggu di story selanjutnya. Akhirnya selesai masak-memasak. Bakso urat sedandang tadi udah masak dan ini dia hasilnya. Kok rasanya sih nggak usah diragukan lagi ya kalau bakso urat juara. Bismillah. Rasanya betul-betul juara. Yang udah pernah nyobain rasa bakso urat juara pasti paham kali. Gimana rasa bakso urat juara ini nih, Tandeon. Pakai garpu, biar pakai garpu biar semakin menghayati. Kalian tengok cincangan-cincangan di dalam bakso urat jumbonya ini. Wih, apa gak serkelen? Bismillah. Bakso urat juara di hati ini, bos. Enak kali, Wak. Memang cocok kali ya lebaran makan bakso yang rasanya pun udah pasti enak dan juara. Tetelan. Paten kali. Kayaknya ya, bakso urat juara harus sering-sering sih bikin paket bakso urat sedandang kayak gini. Nggak cuma Ramadan aja, kenapa? Karena ini bermanfaat kali. Ya kita bikin-bikin acara gitu ya kan. Udah ada, tinggal sediakan bakso urat juara yang sedandang. Nah, jadi buat kalian yang lebaran ini mau bikin acara kumpul keluarga atau ingin menyajikan yang spesial buat tamu kayak bakso dari bakso urat juara, langsung aja kalian pesan hampers bakso urat juara sedandang. Ini fix ya, Min Bos bakalan pesen buat lebaran. Karena di rumah tuh biasanya kalau kita lebaran kan bosen ya, makan rendang, makan lontong, kan. Pasti ujung-ujungnya makan bakso yuk. Gak perlu cari-cari warung bakso lagi. Karena di rumah udah ada bakso urat juara yang rasanya udah pasti juara. Langsung gaskan terus. DM sekarang juga bakso urat juara buat kalian yang mau order hampers dandang dari bakso urat juara.